Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya muliakan. Pada saat ini saya ingin sharing ilmu ya tentang masalah zakat fitrah. Ini yang saya pegang adalah ukuran mud. Ya. Ini saya dapatkan di Madinah. Ya. Ini yang dipakai di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukuran mud itu seperti ini. Nah, zakat fitrah itu adalah ukurannya satu sok. Nah, yang saya pegang ini adalah sok. Nah, sok ini ya ukurannya adalah 4 mud. Ya, mari kita buktikan ya. Kita cek dulu ya. Jadi kita kosongkan dulu. Ya. Ya, baik. Kita coba kita isi ya. Nah, ukuran zakat fitrah kalau kita nimbang zakat fitrah ya. Itu usahakan kalau kita nimbang nih kalau gini jangan diratain ya. Dilebihin dikit. Nah, seperti ini ya. Baru kita masukin. 1 2 3 ya. Nah, 4 tuh. Nah, inilah ukuran zakat fitrah yaitu 4 mud 1 sok ya, kurang lebih seperti ini. Dan ketika kita ingin membayarkan zakat fitrah, kalau ukuran 1 sok jangan diratakan, tapi kita lebihkan seperti ini. Nah, kita lihat berapa totalnya? 2,629 ya. Jadi ukuran 2 kilo 629. Nah, ini kalau dikonversikan ke ukuran liter kurang lebih sih ya, kurang lebih hampir 3,5 liter ya. Jadi seperti inilah kalau kita pengen menjalankan sunnah Rasulullah SAW dalam membayar zakat fitrah ya. Jadi dilebihkan ya, dilebihkan, dan mudah-mudahan ya zakat fitrah kita kalau sesuai dengan ilmunya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja sharing ilmu dari saya mengenai masalah bagaimanakah bentuk sok dan bentuk mud itu, dan bagaimana cara kita menakar zakat fitrah ini. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.